Nah teman-teman, berhubung tadi jalur akses ke arah stasiun Serawat lumayan macet, akhirnya saya putuskan untuk bergeser satu petak lagi ke arah barat, yaitu ke stasiun Brambanan, Klaten, Jawa Tengah. Nanti akan saya abadikan beberapa kereta api yang kebetulan melintas. Ini saya dalam perjalanan pulang ke arah Yogyakarta ya, jadi sekalian mampir, nanti kita abadikan beberapa kereta api yang pas jam siang ini melintas. Barusan melintas kereta api Sancaka dari stasiun Yogyakarta tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Tadi terlihat membawa dua lokomotif ya, yang depan itu catnya lumayan mulus, sepertinya selesai perbaikan. Tadi berjalan langsung stasiun Brambanan, tapi ini palangnya masih belum dibuka, sepertinya sekalian melintas kereta api Argo Wilis dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Yang lewat kereta jago ngebut semua, yang sebelumnya tadi kereta api Sancaka relasi stasiun Yogyakarta tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng yang berpapasan dengan kereta api Argo Wilis dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung di sebelah timurnya, jauh ya dari stasiun Brambanan. Tapi kedua kereta ini kita tahu bisa digeber dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Selanjutnya di belakang dari kereta api Sancaka ada jadwal dari kereta api Ranggajati relasi stasiun Cirebon tujuan akhir stasiun Jember via Surabaya Gubeng. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.